selamat malam kakak bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia! Wow kakak bunda, hari ini ada empat tas ya, keren banget pasti ya kakak bunda ya. Di sini ada Chanel Boy, ya ini warnanya navy, agak unik nih kakak bunda ya, jarang ada warna navy Chanel Boy ya. Lalu kakak bunda, aku punya Yves Saint Laurent low-low ya, low-low, aduh ini gemes banget kulit-kulitnya, menul-menul gitu ya kakak bunda ya. Next kakak bunda, siapa yang nyari LV Montek lagi nih kakak bunda, aku punya nih LV Montek ya, masih bersih, masih bagus. Dan yang terakhir ada Chanel Vintage, siapa pencinta Chanel Vintage nih kakak bunda ya. Wow, hari ini luar biasa ya, cakep-cakep nih kakak bunda semuanya ya. Oke, aku mulai dari yang pertama dulu deh kakak bunda, aku punya si Chanel Boy ya, aku punya Chanel Boy. Dia ukurannya, ya diperhatikan ukuran ya kakak bunda, ukuran 25, panjang 25, tinggi 17 ya. Panjang 25 cm, tingginya 17 cm ya. Oke, wow, kulitannya kakak bunda mewah ya. Di sini dia sudah ada logo Chanel. Cakepnya. Ini kakak bunda ya, tipe-tipe begini tuh yang lambskin punya ya, lambskin nyoy-nyoy gitu kakak bunda ya. Jahitannya juga rapih banget ya kan. Ciri khas dari Chanel Boy ya. Yang aku suka ya kakak bunda dari apa? Selain dari dia materialnya kulit asli ya, warna. Aku jarang banget nemu Chanel warna navy ya, paling sering itu kalau nggak coklat, hitam, merah. Nah ini warnanya navy. Wow, buat pencinta Chanel Boy aku rekomen banget nih kakak bunda ya. Terus dia padu-padannya warnanya warna yang black hardware ya, ini agak-agak kehitaman ya kakak bunda, jadi mewah gitu ya, nggak terlalu gonjreng gitu di mata ya kakak bunda ya. Oke ya, talinya pun mewah, ini besar-besar banget kakak bunda ya. Tuh ya, sudah emboss Chanel ya. Oke, untuk bagian depan aman, bagian samping aman, di sininya dia sudah emboss Chanel, bagian belakang aman banget, bagian samping lagi aman. Lalu kita lihat bagian bawah ya, kaki-kaki persudutan semuanya masih sangat aman ya. Lihat kakak bunda, masih sangat aman ya. Tuh kulitnya mantap ya, lihat tekstur kulitnya mantap ya kakak bunda ya. Tuh cakep. Untuk HW dia sudah emboss semua Chanel. Di sini udah Chanel. Di sini sudah Chanel, ya. Di sini sudah logo Chanel juga. Untuk tali dia bawaan, ya. Tali mix dengan rantai, ya. Dia kulit mix dengan rantai udah sudah bawaan. Di sininya juga dia sudah Chanel, ya. Pakainya kakak bunda bisa di model shoulder. Ya, model shoulder cantik ya kakak bunda, atau misalnya kakak bunda mau di sling juga manis ya, sling juga cakep tuh ya. Ya keren ya kakak bunda, manis banget ya. Cakep banget warna navy ya, aku jarang banget nemu kakak bunda warna navy ya. Oke, bagian luar excellent condition kakak bunda, aku lanjut ke bagian dalam ya, kulitannya semua masih aman ya. Untuk bagian dalam kakak bunda tinggal pencet seperti ini, nah dia otomatis akan terbuka ya. Bagian dalam kakak bunda lihat ya, kulit-kulitannya semua masih aman, masih cakep ya kakak bunda. Nah bagian dalam dia furingnya dia warna kayak silver ya, warna silver, masih bersih, masih aman ya kakak bunda. Perhatikan sudut persudutannya masih aman. Di sini dia lengkap dengan satu ruang tanpa zipper. Kalau ini nggak ada zipper, yang ini dia France ya, Chanel, dia made in France ya, Chanel made in France. Dia lengkap dengan hologramnya dia seri 10 ya, seri 10 kakak bunda, vintage ya, seri 10 vintage Chanel made in France, lengkap dengan hologram. Dia yang vintage klasik ya, tuh. Oke, bagian dalam furing-furingnya pemakaian wajar aja ya, tuh. Oke. Ih, cakep banget kakak bunda. Pencinta Chanel Boy lihat ini besinya. Aduh, besinya aja tebelnya. Tebelnya nggak main-main kakak bunda, tuh sudah open boat lagi ya. Aduh, bagus banget. Oke, siapa yang mau kakak bunda Chanel Boy ya, warna navy ini jarang ada. Ya, kalau udah kebanyakan hitam kakak bunda cobain warna navy ya. Karena warna navy itu kan
warna kedua dari hitam sebenarnya ya. Jadi orang pasti punya hitam, punya navy. Nah, kakak bunda kalau suka ya bisa langsung kakak bunda screenshot, ini cantik banget tuh ya. Aku pakai baju hijau ya, nabrak ke navy aja cakep ya kakak bunda. Karena beda kualitasnya kakak bunda ya. Jadi mau pakai tas baju warna apapun ya, kalau kualitasnya udah bagus pasti jadi lebih keren gitu kakak bunda ya. Oke, siapa yang mau channel boy ini aku kasih the best price ya kakak bunda, gercep ya. Made in France, lengkap dengan hologram, kulitan semua asli, besi bakar, nggak usah takut karat-karatan ya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau channel boy semanis ini aku kasih di harga 1,2 ya, 1,2 ini jarang ada ya, limited edition ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut lagi. Nah, tadi ada Chanel, sekarang ada LV. Ya, ada LV kakak bunda ya. Dia ukurannya 29 ya, panjang 29, dia punya tinggi 23 ya. 29 dikali 23 cm. Wow, ini juga kulitnya kok tebel banget ya, tuh. Kulitannya dong kakak bunda, aduh tebel. Ya, tuh. Oke. Bagian bawah. Kakinya di sini Louis Vuitton ya. Ini masih ada plastik dah. Ya, tuh. Ya, sudut masih aman. Ini top handle-nya juga masih bagus. Ya, modelannya bisa model tenteng atau misalnya kakak bunda mau disling juga cakep. Lihat kakak bunda tali panjangnya. Tali panjangnya dia sudah ini ya, bunga semua. Ya, bunga semua tuh. Sudah presisi bunga semua, ya. Oke, aku keluarkan dulu ya kakak bunda isiannya ya. Sebentar aku keluarkan dulu isiannya. Jadi biar nggak kelihatan besar banget gitu kalau kita. Nah, keluarkan isinya ya. Bahannya semua sudah full kulit asli. Ini super tebal ya kakak bunda, beneran ini tebal banget. Tebal ya. Tahu ya kalau kulit asli udah tebal kakak bunda ya, lumayan lah bobotnya ya. Di sini kakak bunda lihat dia sudah beremboskan LV Louis Vuitton. Setiap stud HW-nya dia sudah LV ya. Oke, LV monogram. Bagian depan masih aman, bagian samping cakep ya, bagian belakang aman, LV ya, bawahnya juga cakep ya, stud perkakian semua dia sudah LV. Kakak bunda perhatikan dia punya top handle-nya juga dia cakep ya. Terus kakak bunda lihat ya, dia lengkap dengan tali panjangnya bawaan, tapi dia tidak bisa diadjust ya, tidak bisa diadjust kakak bunda ya, dia hanya cukup modelannya seperti ini aja, tali panjangnya di bawaan karena dia sudah beremboskan LV. Ya, sudah emboss LV. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam kakak bunda lihat dia lengkap dengan satu ruang berzip ya, lengkap dengan satu ruang berzip. Tadi zipernya aman ya. Ini aku cek lagi ya. Tuh. Zipernya aman. Ya, zipernya aman. Zipper dia LV ya. Zipernya dia sudah Louis Vuitton ya. Oke. Bagian dalam HW-HW-annya juga dia sudah LV ya. Bagian dalamnya tuh dia udah LV ya. Oke, kita lihat ya kakak bunda, bagian dalam dia seperti ini. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Bagian depan ada pocket, bagian belakang ada pocket tanpa zipper. Zipper cuman di bagian tengahnya aja. Ya, zipper hanya di bagian tengahnya aja dan dia sudah emboss Louis Vuitton. Ya, sudah emboss Louis Vuitton. Ya. Kita lihat di sininya dia sudah ada tag LV Louis Vuitton made in France ya. Louis Vuitton made in France. Oke. Kita lihat bagian dalam. Zipper aman ya kakak bunda, tuh masih bersih ya. Bentar. Nah, ini masih bersih. Ya, masih bersih, terus pocket bagian depan juga masih bersih. Ya, pocket masih bersih semua nih kakak bunda. Ih, bagus banget ya LV-nya. Ya, tuh. Bagian depan dalamnya aman banget. Kulitannya sih ini yang aku bikin merinding kulitannya. Aku belum pernah ketemu montek setebal ini kakak bunda kulitannya ya. Oke, siapa yang mau kakak bunda ini bagus ya. Made in France. Enaknya aku biasa nemu montek tuh yang modelan kaitan ya. Nah, ini ada zipernya. Jadi buat bunda-bunda yang gak begitu suka tas yang apa kayak bolong gitu kan. Nah, ini ada zipernya. Jadi ini lebih aman. Tuh, ada zipper.
ya. Jadi kakak bunda gak usah takut, ini kokoh banget ya, kokoh tebal tali panjang bawaan ya. Siapa yang mau kakak bunda si Elvi Monte ini, kukasih the best price ya kakak bunda gercep. HW-HW semua sudah Elvi ya, zipper semua sudah Elvi, made innya made in France, tek-tekannya lengkap ya. Kukasih the best price untuk Elvi secakep ini. Kalau ada yang mau kukasih di harga 920 ya, ini tebal banget soalnya, 920 ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, nah sebelum aku lanjut ke tas berikutnya kakak bunda, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam untuk perawatan tas kulitnya? Ini bagus banget kakak bunda ya, aduh jangan mau ketinggalan ya. Bunda-bunda yang lain udah pesen, kalau bunda belum pesen wajib punya ya untuk perawatan ya kakak bunda ya. Dia selain bisa untuk membersihkan, dia bisa untuk melembabkan, selain itu juga dia bagus banget kakak bunda untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Apalagi misalnya kan tas-tas udah kelamaan disimpan di dalam lemari, kakak bunda nggak pakai, terus giliran mau pakai, aduh udah kemakan rayap ya, sayang kakak bunda. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi ya kakak bunda, beli ya balsam ini, terus kakak bunda olesin, terus kalau misalnya kakak bunda mau simpan ke lemari lagi boleh. Nah kalau misalnya kakak bunda mau pakai ternyata dia udah kering, cukup diolesin lagi. Jadi gampang banget, cukup diolesin aja. Nanti bisa dikasih spons nih sama adminnya kakak bunda. Nah kakak bunda pakai si sponsnya itu ya. Terus abis itu kakak bunda pakainya ini cukup tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Karena yang penting dia mah udah mengkilat kakak bunda ya, nggak mesti harus banyak gitu, nanti jadi lengket. Ya penggunaannya bisa 3, 4 atau bahkan 5 bulan ya. Biasanya simpennya itu di suhu ruangan aja ya, nggak perlu taruh kulkas kakak bunda, dan jangan kena matahari juga takutnya meleleh ya. Oke okay? Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau si balsem, harganya di 75.000 aja, kakak bunda boleh nanti chat ke admin. Oke okay, lanjut. Nah kakak bunda ini aku punya ya, ini lucu, ada apa namanya ini, YSL Low Low ya, ini YSL Low Low ukurannya 22 ya, 22 ke 23 22 ke 23 tingginya 16 ya, 22 ke 23 dia punya tinggi 16 cm. Aduh ini lucu, Low Low warnanya warna-warna kaki ya, warna kaki gitu ya, nude ya tuh ya, cakep ya. YSL. Di sini jahitannya juga dia udah rapi ya kakak bunda, jahitannya udah rapi, kulitnya aduh ya. Aduh hai kulitannya kakak bunda. HW-nya masih celing ya, tali panjang bawaan ya. Oke, ini dipakainya modelnya sling. Nah, modelnya sling ya kakak bunda, seperti ini ya modelnya ya, tuh. Cakep lah kakak bunda tuh. Ya, warnanya warna-warna kaki, lagi musim nih sekarang kakak bunda ya, warna-warna kaki ya. Kaki campur gold ya, jadi kombinasinya manis gitu kakak bunda ya. Oke aku langsung spillkan ya untuk tas yang satu ini ya. Bagian depan semuanya masih aman, full kulit asli, jahitan-jahitannya semua super rapi. Kakak bunda perhatikan dia punya logo YSL masih bagus banget ya. Bagian depan, bagian samping ya, lihat dia presisi ya kakak bunda, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih sangat aman ya. Tali panjangnya kakak bunda perhatikan, tali panjangnya bawaan bisa di adjust ya, tali panjang bawaan bisa di adjust untuk panjang pendeknya ya. Bagian luar excellent, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber kancing, kancingnya tebel ya, tebel banget ya kakak bunda ya. Ya, bagian dalam puring juga semua masih sangat aman. Nah, satu ruang, dua ruang, dia tidak ada zipper di bagian tengah, di sini pun dia tidak berzipper. Tapi untuk bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Dia punya zipper itu sudah Yves Saint Laurent. Zipper sudah Yves Saint Laurent, di sininya sudah lengkap dengan pertek-tekannya Saint Laurent Paris ya. Saint Laurent Paris, zippernya sudah YSL. Kita cek zippernya aman ya, zippernya aman. Aduh, ini bagus banget tuh. Zipper aman ya kakak bunda ya, dan dia sudah lengkap dengan pertek-tekannya. Yang ini Saint Laurent Paris, made in-nya Itali ya, sudah ada tag-nya ya, Saint Laurent Paris, made in-nya made in Itali. Wow cakep nih kakak bunda ya, number serinya ada lagi di belakang ya, Saint Laurent Paris, made in-nya made in Itali ya. Tuh, Saint Laurent Paris, zippernya sudah YSL ya. Cakep kakak bunda tahu ya, harga pasaran low-low tuh lumayan kakak bunda. Aduh, ini cakep kecil-kecil begini nih, cabai rawit nih kakak bunda ya. Aku senang banget karena dia gemoy, si kulit-kulitannya gemoy ya. Aku ngecek-ngecek ya kakak bunda harganya, aduh
merinding ya. YSL Saint Laurent Toy Low 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 Back Quality Dark Beige GHW. GHW itu gold hardware ya. Harganya fantastico ya, 23.100 ya. Looknya udah sama banget kakak bunda. Ya, tuh kalau dipakai lucu kakak bunda. Bagus. Ini mau di sling, mau di apa? Mau di modelan shoulder juga bisa ya. Tinggal kakak bunda atur aja ininya, panjang pendeknya ya. Harganya 23 juta ya kakak bunda ya, si Lolo ini. Yves Saint Laurent ya, Paris made in-nya lengkap. Number serinya ada di tag putihnya tadi ya. Zipper juga dia sudah YSL ya. Kalau ada yang mau, oh tali panjang bawaan, kulitannya bagus banget ya. Kalau ada yang mau si Lolo secantik, semanis, sebagus ini ya kakak bunda ya, aku kasih the best price kakak bunda gercep ya. YSL Lolo aku kasih di 980 ya. Ini manis 980. Aduh, orang jual lo berapa nih kakak bunda ya? Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir kakak bunda, aku punya Chanel ya, aku punya Chanel. Ini tote ya, Chanelnya tote, panjangnya 43 ya, panjang 43, tinggi 26 ya. Panjang 43, tingginya 26. Wow. Ini klasik ya kakak bunda, ini klasik vintage. Ih, keren banget ya. Bunga-bunga di taman ya kakak bunda. Bunga di taman ya kakak bunda. Cakepnya. Ini dia dapat twili ya. Tapi kalau misalnya kakak bunda enggak suka sama twilinya, ini bisa dicopot ya. Ini aku enggak copot karena memang aku dapatnya sudah begini. Tapi ini sebentar. Harusnya ini bisa. Ya, ini bisa dicopot ya. Bisa dicopot ya. Jadi ini kayak penambah manisnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda, aduh aku enggak suka talinya, copot aja. Ya, copot aja, ini bisa dicopot. Tapi ya, kalau misalnya cantik begini ya begini. Ya, aduh ini cakep banget, bunga-bunga di taman ya kakak bunda, kulitannya dong, aduh hai ya, pencinta-pencinta tas Chanel ya, klasik vintage ya, jarang nemu yang bunga-bunga nih kakak bunda, wajib punya ya, aduh jarang banget tuh. Ini cakep banget kakak bunda, beneran ini cakep, kulitnya dong tuh kulit asli ya kakak bunda tuh. Kalau kulit asli tuh kalau diseret-seret diremes gitu kakak bunda, dia kayak ada kerut-serutnya tuh ya. Oke, aku langsung spill ya. Bagian depan semuanya masih sangat aman ya kakak bunda, lihat tuh, sangat aman sekali ya. Terus kakak bunda, dia motifnya kayak motif-motif bunga ya, bunga-bunga di taman aku bilang. Nah, untuk setiap bunga-bunganya ini kayak di tengahnya tuh ada logo Chanelnya ya, ada logo Chanel ya, berChanel semuanya kakak bunda ya. Oke, ini tadi lagi ku bilang kalau misalnya kakak nggak suka bisa dilepas ya si twillingnya ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping lihat jahitannya rapi, bagian belakang kulit aman ya, bagian bawah tuh sudut persudutannya aman ya, aman semua. Oke, kita lihat dia punya tali. Tali panjangnya bawaan ya. Talinya rantai mix dengan kulit. Ya, rantai mix dengan kulit, HW masih celing. Barang second segini masih celing to the celong. Ya, oke, bagian luarnya aman. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berjiper. Jipernya dia sudah Chanel. Jipernya dia sudah Chanel. Oke, bentar ya. Nah, untuk bagian dalam kakak bunda bisa lihat ya. Nih. Dia sudah lengkap ya. Kakak bunda lihat dong, ini furingnya dia semua sudah Chanel ya. Furing-furing dia semua sudah Chanel. Ya, cakep banget ya kakak bunda, furing semua sudah Chanel. Di sini lengkap dengan satu ruang, dua ruang ya, tanpa zipper. Oke, kita lihat lagi ya. Di sininya kakak bunda, dia sudah ada tag-nya Chanel made in-nya made in France ya. Chanel made in-nya made in France. Di sini lengkap dengan satu ruang berjiper, dia punya jiper juga sudah Chanel ya, jiper dalam. Ntar aku cek dulu ya. Wow, zipper dalam aman. Ntar. Dia kayak nyangkut di dalam. Sebentar ya, kamu udah dibukain dulu. Nah, zipper dalam aman ya. Zipper dalam tadi kayaknya ada kain gitu. Nah, zipper dalam aman. Tuh, Chanel. Semua furingnya sudah Chanel. Ya, aduh, cakep banget ya. Tuh. Made in-nya made in France ya.
Kakak Bunda ini dia yang vintage ya, vintage punya Kakak Bunda ya, cakep lah pokoknya, nggak usah diragukan ya Kakak Bunda. Aku bilang cakep, udahlah, keren banget ini. Jarang nemu ya Kakak Bunda channel model begini ya. Tuh, made in ya, made in France, semua furing sudah Chanel ya. Furing semua sudah Chanel. Made in France, zipper luar dalam sudah Chanel ya. Lihat talinya dong, mewah banget ya. Kalau nggak suka twilly, boleh dilepas aja ya. Oke, kulitan semua asli. Kalau ada yang mau ya Kakak Bunda, ini vintage ya. Harus punya, pencinta vintage. Furingnya bagus banget. Tinggal diceki-ceki aja Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau channel sebagus ini, ku kasih di harga 1,2 ya. 1,2 Kakak Bunda bisa dapat channel semanis ini ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, wow. Oh ya, sebelum aku akhiri Kakak Bunda, seperti biasa, siapa Kakak Bunda yang belum order balsam, ayo di order Kakak Bunda balsamnya ya. Untuk perawatan tas-tas kulitnya ya, bagus banget Kakak Bunda untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri, dan dia juga bisa membersihkan dan melembabkan. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda ada yang mau, boleh banget langsung chat ke admin. Oke, nah satu lagi Kakak Bunda ya, kalau misalnya Kakak Bunda ya yang mau tertarik sama tas-tas kita ya, My Collection, Kakak Bunda chatnya di nomor yang sudah ada di judul, biasanya judul terus admin tulis tuh nomor WA-nya. Kalau misalnya ternyata ada yang iseng, aku nggak tahu ya Kakak Bunda ini ada customer sih yang ngomong katanya ada yang WA gitu ya, terus nama tokonya apa gitu lupa, tapi pakai foto aku, gambar aku, itu bukan ya Kakak Bunda ya, hanya satu My Collection, nomornya hanya 0857-1123-6743. Jadi kalau Kakak Bunda itu wajib waspada, harus waspada ya, nomor yang benar itu hanya satu yang tertera di kolom judul ya, kolom judul ya. Jadi kalau misalnya di luar itu di luar tanggung jawab kami ya Kakak Bunda, itu bukan My Collection ya. Jadi Kakak Bunda juga harus waspada, harus hati-hati. Kakak Bunda cek and recheck lagi terlebih dahulu. Kalau misalnya lupa, lihat aja lagi apa live YouTube-nya, kan itu langsung kelihatan nomornya ya, dan namanya My Collection ya Kakak Bunda ya. Oke, terima kasih ya Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah.